bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rifle Kediri, Jawa Timur. Oke sahabat bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat bediler. Dan kali ini saya akan mengulas orderan senapan angin dari sahabat bediler di seluruh Indonesia pada tanggal 7 Januari 2023 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai macam jenis senapan angin, yaitu ada SAP, gejruk, dan juga PCP. Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu orderan senapan angin ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRifle. Oke, yuk langsung saja untuk orderan yang pertama, yaitu dari Bapak Lukman Sulawesi Tengah. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin SAP Fusion 2565 Gamo Camouflage Full Chrome. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun biasa disebut dengan uklik. Nah, jadi untuk orderan senapan angin ini yaitu secara full set ya sahabat bediler. Nah, untuk aksesoris tambahannya ada Mimis Super Doom. Nah, jadi Mimis ini juga sangat direkomendasikan untuk buruan jenis hewan kecil, sedang maupun besar. Nah, untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada peredam Elepen GL700. Nah, peredam ini juga sangat membantu untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80%. Oke, kemudian untuk aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada teleskop BSA Black Powder 39x40 EG. Nah, jadi teleskop ini sangat membantu untuk membidik sasaran di jarak jauh, yaitu dengan jarak 35 sampai dengan 50 meter. Dan untuk teleskop ini juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin, mulai dari uklik, gejruk, dan juga PCP. Dan untuk orderan senapan angin ini juga ada bonus perlengkapan, yaitu seperti tali sandang, kemudian ada Mimis tester, terus ada peredam standar, dan yang terakhir ada STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, yuk langsung saja kita lanjut ke orderan yang kedua, yaitu dari Bapak Nur Kabupaten Buleleng. Nah, jadi senapan, untuk orderan senapan anginnya yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 Magnum hitam coklat magazin plus manometer. Nah, jadi senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazin. Jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot mengisi peluru secara satu persatu, dan juga senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin. Oke, untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini yaitu ada tali sandang. Nah, terus ada spare part. Kemudian ada lagi peredam standar, dan juga ada magazinnya ya sahabat bediler. Nah, ini untuk magazinnya isi 14, dan yang terakhir pastinya juga sudah dilengkapi dengan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, jadi untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, lanjut untuk orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Selman Bantul Yogyakarta. Nah, jadi untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Nah, jadi manometer ini sangat berfungsi untuk membantu melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin. Dan seperti biasa, untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini yaitu ada tali sandang, Mimis tester, peredam standar, dan tentunya juga sudah
dilengkapi dengan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, lanjut untuk orderan yang keempat, yaitu dari Bapak Dedi Kalimantan. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 plus magazin dan juga manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazin dan juga manometer. Nah, magazin ini sangat memudahkan sahabat bediler. Jadi sahabat bediler itu tidak repot-repot mengisi mimis secara satu persatu, dan juga di senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di ujung tabung. Nah, di sini. Nah, ini manometernya sangat membantu sahabat bediler untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin. Dan untuk senapan angin ini yaitu memiliki dua tabung. Jadi untuk uji powernya pastinya lebih kuat ya sahabat bediler daripada untuk senapan angin yang single tabung. Dan untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang. Nah, tali sandang ini juga sangat membantu untuk membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Kemudian untuk bonus perlengkapan yang kedua yaitu ada mimis tester, kemudian ada spare part, terus ada peredam standar, dan yang terakhir ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, langsung saja kita lanjut untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Rusmanto Kabupaten Nabire Papua. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 2540 AK16 hitam biru plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Jadi ini sangat berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Oke, seperti biasa untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini yaitu sudah mendapatkan tali sandang, mimis tester, peredam standar, dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat bediler di seluruh Indonesia pada tanggal 7 Januari 2023 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah, mungkin dari salah satu orderan senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin. Dan untuk kelengkapan orderan senapan angin ini sudah kami cek dan tentunya juga sudah kami uji coba ya sahabat bediler. Jadi untuk orderan senapan angin ini sudah kami pastikan aman dan juga awet ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, terima kasih atas orderannya pada hari ini. Semoga barangnya selamat sampai tujuan dan tentunya dijamin awet ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, saya undur diri dulu dan salam bediler.